Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan bersilaturahmi ke kantor Bupati Belu. Kemudian kita melihat kegiatan Bapak Bupati, mengecek mobil-mobil kebersihan, dan kita juga ikut bertanya-tanya tentang kepada petugas-petugas kebersihan dan lain sebagainya. Ikuti saja keseruan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Inilah kantor Bupati Belu ya. Kita mengarah ke sana semua. Foto-foto. Jadi kami lagi cek hari ini sampai dinas kebersihan. Oh. Inilah kendaraan yang bertanggung jawab untuk membersihkan kota ini. Ya, pegawai-pegawai di sana ya. Jadi cek sampai mesin-mesinnya. Dan kalau ada yang mesin dalam. Nanti saya bawanya ke dokter, nanti mereka bawa ke dokter. Kan ini yang baru kan? Tidak, ini nanti kabar protokol atau kabar kunjungan. Iya. Iya. Kita lebih berbeda di sini saja. Top 81 mantap. Di Belu udah maga baksos. Kita yang lain mampir ke sana sebentar ya. Ayo go, ini foto satu di sini. Biar latar belakang sini. Rumasan. Loker biasa untuk angkutan di kelurahan. Kita adakan di sini kebersihan di kelurahan. Dan baru ini, iya. Iya. Dan ini yang kendaraan ini. Cek mesin. Siapa yang pakai? Aku ambil reuni teman Pak Montas. Tadi apa pun ada foto register, jadi sekarang pajak kita bayar, dia harus bayar, nanti kita ambil kejam, tapi memang hidup ini dunia ini bahaya. Ya, selamat pagi Naisya, ini dokter-dokter dari UGM ya. Ya, teman-teman semua di sana ya.
atau ya, mobil limbah medis dulu. Ini apa? Adalah kepala kebersihannya, ya, termasuk yang hebat di sini. Kerja luar biasa, bikin bersih selokan, masuk selokan, buntu di mana ya. Kita ke sana. Ya. Coba cerita kamu punya pekerjaan dan hidupnya bagaimana, dokter-dokter ya. Nah, dari baik. Dari Onarensa, dari Pakai Bahasa Indonesia ya. Nama saya Andre Gonçalves. Saya bagian tiga roda. Yang selama ini saya kerja dari 2003 sampai 2023. Sekitar daerah Tini. Iya. Bisa untuk menghidupi keluarga. Iya. Tenaga kontrak? Sudah jadi ASN. Sudah jadi ASN. Gaji berapa di sini? Gaji 2 juta lebih. 2 juta lebih ya. Kau apa? ASN? Ah, masih sini. Saya tenaga kontrak di sini, kerja di mana ya? Membawahi apa? Perkenalkan, nama saya Vincent Nabu. Saya pekerjaan saya sehari-hari saya mengemudi tiga roda dan jalur saya dari cabang Aceh Muti masuk Raibelu Tini terus turun ke Benoka keluar kembali ke Gudang Bahagia. Mulai jam berapa Bapak bekerja? Apelnya mulai 5:30, ya. Jam 5:30 kita apel. Setelah apel baru kita lanjut tugas sampai dengan jam 11. Disiplin, ya. Bapak ada hari gaji, libur. Gajinya berapa? Kalau kami kontrak, Seko itu tenaga kontrak ya. 1.900.000. Alhamdulillah. WMR-nya itu. Ya, dan bagaimana pendapat tentang kebersihan dan pemerintahan dan lain-lain? Silakan bicara apa adanya. Tanpa di branding ya. Silakan. Kesulitan apa semua silakan sampaikan. Untuk kami di kebersihan, puji Tuhan, pelayanan selama ini dinilai oleh masyarakat memang sangat luar biasa, karena kita melaksanakan tugas betul-betul kita tanggung jawab sampai tuntas. Sejak Bupati Pak Agus ya? Ya, sejak. Bagaimana alat-alat peralatan? Kurang atau cukup? Ya, untuk peralatan sudah cukup baik, tapi ada beberapa kendaraan yang masih kekurangan atau ada kerusakan juga. Pak Kabak, kita punya pengadaan mobil roda 3 berapa biji? Kami untuk sampahnya 2, untuk limbah medisnya 3, untuk mobilnya 2 untuk ambrol. Ini kepala bidangnya. Sedangkan satunya untuk limbah B3. Iya. Jadi untuk limbah B3 dengan limbah medis itu kita salah satu kabupaten kota yang memiliki salah satunya di NTT. Oh, kita ke dingin sedikit ya. Terima kasih. Banyak kita dalam universitas Gorontalo. Iya. Ini dokter ahli kulit. Ini ahli jiwa ini. Ahli jiwa. Oh, ya. Direktur rumah sakit. Ahli anestesi ya. Ahli saraf, Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta ini ya. Ini ahli mata yang besok akan periksa kita. Ini punya klinik ya di Jawa Tengah. Ahli kandungan ya, ahli mata juga. Nanti hari Sabtu periksa mata orang Belo ya. Mata yang kabur, orang yang tidak lihat kita punya pekerjaan, dia suruh periksa mata. Nah, ini mobil-mobil kita ya. Coba lihat. Mobil setan. Jadi teman-teman, inilah mobil kita ya. Mobil setan ya. Jadi kita kadang-kadang kayak sampai mesinnya. Pembangunan yang lain-lain kita agak sedikit. Nah, tahun ini bulan November, seluruh tenaga kontrak di seluruh Indonesia, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan kebersihan ini harus berhenti. Kita harus cari skenario baru bersama Menteri Pan-RB untuk mengatasi ini. Karena menyangkut pelayanan, ini kebersihan. Dan nasib tenaga kerja kita. Ya, jadi sebenarnya pemerintah daerah masih punya sedikit anggaran untuk mengakomodir ini. Tetapi perhatikan, tenaga kontrak ini sudah menjadi masalah sejak dari tahun berbelasan tahun yang lalu. Dan kita pelihara sampai hari ini ya. Harusnya mereka secara berkala dimasukkan ke pegawai negeri sipil. Minta maaf dengan segala hormat, memang mereka ada yang ada ijazah, ada yang SMP, SD, SMA, bahkan ada yang sarjana. Karena kekurangan lapangan pekerjaan, dia harus bekerja di bidang kebersihan ini juga ya. Kita miris, tetapi tidak ada jalan lain karena investasi di sini belum berkembang baik, sehingga kita juga membuka-buka dan melatih dan
supaya mereka terampil, ya, ahli ke tenaga ke pertanian dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu tenaga kontrak sudah berapa tahun? 7 tahun, ya. Sudah pernah tes untuk jadi pegawai negeri? Belum. Ijazah apa? SMA, ya. Jadi kita punya tenaga menengah di sini, ya. Termasuk ASN di sini, kita punya dokter hanya 1 orang, ya. Kemudian yang banyak SD, SMA yang banyak, ya. Jadi gemuk di tengah, ya. Dan itulah sumber daya manusia kesehatan di ASN, 3.000 lebih, ya. Ya. Ini 19 tahun. 19 tahun tenaga kontrak. Ya. Dan mereka di samping sebagai tenaga kontrak di sini juga bekerja, ya, yang lain-lain untuk menghidupi keluarga, mengongkosi anak-anaknya. Ada yang sarjana sehingga kadang-kadang mereka kesulitan, ya. Jadi itulah problem mati tenaga kerja di kabupaten di seluruh Indonesia sebenarnya. 28 November perintah dari atas, undang-undang harus berhenti semua. Dan pemerintah harus berpikir untuk itu. Padahal, ya, padahal ini dalam tanda petik, ya, yang dipakai adalah dana-dana yang ditransfer ke kita sini. Jadi pakai dana kita, bukan dana pusat ini. Tetapi aturan untuk menghentikan ini secara, kalau kita secara dalam tanda agak sedikit di force, exit, ya, ya, supaya selesai. Tetapi aturan untuk mengakomodir itu. Oleh karena itu, kita juga sudah ada skenario tenaga kebersihan, kesehatan, ya, teknis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kita akan outsourcing-kan. Soalnya kebersihan tidak mungkin berhenti, jangankan 1 bulan. 1 hari saja ini kota sudah orang ribut di mana-mana, ya. Tenaga keamanan. Kantor semua terbakar, siapa yang jaga, ya? Komputer hilang dan sebagainya, ya. Kemudian tenaga teknis yang pegang alat-alat berat untuk pertanian dan lain-lain. Dia harus ada. Kalau tidak pertanian, siapa supir traktor? Ya, seperti itu. Jadi kendalanya banyak jadi pemimpin di situ. Tapi ini bersama Pak Wakil, Pak ini dan seluruh ini asisten, mari Pak, Kepala BKKBN dan asisten 2 ini, ya, asisten 3 yang membidangi kesejahteraan rakyat, ya, keuangan, keuangan dan lain-lain. Jadi pegang uang, tapi kami uang kurang, ya. Jadi nggak pegang dong. Jadi begitu, ya. Inilah kami dan inilah kita punya tenaga, ya. Memang kasihan, saya perhatikan betul mereka, ya. Pakaian ini termasuk asuransi untuk kesehatan mereka punya. Karena itu BPJS tenaga kerja, mereka juga masuk. Minta maaf, kemarin ada saudara kita dari kebersihan meninggal. Dia dapat, ya. Begitu meninggal hari ini, dia dapat 42 juta untuk keluarganya. Dan kalau sudah 3 tahun, dia ikut BPJS tenaga kerjaan, 2 anaknya di sekolahan sampai sarjana selesai. Oleh karena itu, kita mendorong untuk BPJS kesehatan, kita sudah universal health coverage, kemudian yang BPJS tenaga kerja kita masuk-masukkan. Untuk pekerja rentan, mereka termasuk pekerja rentan. Begitu teman-teman, mungkin mau wawancara yang lain, Mai. Ini ini yang mereka yang berjibaku tiap hari, yang dimarah-marah orang kalau kotoran sampah satu titik, dia yang kerja. Pasar tiap hari sampahnya menumpuk. Kita punya tempat pembuangan akhir sampah juga belum memenuhi syarat, ya. Kita punya masih pakai open dumping saja, dibuang ditutup, dibuang ditutup. Harusnya sanitary landfill, ya. Jadi prosesnya, ya. Ini kepala dinas lingkungan hidup, aset semua ini, ya. Kepala bidang, ya. Termasuk ini orang-orang hebat semua ini yang membantu bupati untuk mewujudkan visi misinya. Omong apa adanya. Jangan takut bupati. Jadi kita ini omong apa adanya. Pak Gaspar Betik, ya? Iya, Pak. Oh, Semedi. Minta maaf, ini salah satu yang mendukung bupati sampai hari ini. Dale, Pak, ya. Orang luar biasa. Pak Gaspar, dale, Pak. Saya sebagai Satgas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup bidang kebersihan, tempat tugas saya di Pasifeta Barat, Desa Naitimu. Tempat saya ini, Desa Naitimu. Di lokasi saya pelanggan ada 5 dusun. Dusun pertama Nusikun, 2 Raidikur, Alibaurenes, Alulik B, Alulik B dengan yang dia sebut Webubur. Webubur itu lokasi pasar baru. Dengan total pelanggan yang ada, pelanggan yang terdata masuk dalam ini semua ada 62. Sampah pelantaran atau lapak semua ada 28. Yang tugas di sana kami ada 4 orang. 2 orang PNS,
dua orang teko yang teko lama. Kenapa saya teko dari 2009 hingga saat ini. Kesulitan Bapak selama menjalankan tugas apa? Kalau soal kesulitan macam ke fasilitas atau sarana untuk menunjang kami, menurut saya tidak ada kendala. Hanya mungkin kendala kami itu ya kami hanya sebatas teko ini saja, Bapak. Yeah, kalau tenaga kontrak ya, mau jadi ASN, PNS. Jadi kalau masalah yang lain-lain dari dinas untuk kami, saya rasa tidak ada masalah. Saya sudah 15 tahun, sudah Oktober ini saya pas 15 tahun di kebersihan. Mulai dari dinas PU, majornya ke lingkungan hidup, sampai saat ini. Saya kepala ganti kepala, belum pernah kena teguran. Baik lisan, apapun tidak pernah, apalagi kalau buat pernyataan saya belum pernah. Dan ini hebat sekali ini orang ini ya. Loyal ya. Loyalitas dan bekerjanya tanggung jawab sekali. Kalau untuk sarana untuk kami itu saya rasa cukup luar biasa untuk kami. Yang bisa jadi bintang film sebenarnya. Atau buat mungkin dari saya derajat, ini ya. Saja terima kasih atas yeah. Kesempatan. Baik ya. Terima kasih lain, nice ya. Iya, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kabid, Pak Kepala Dinas, Asisten.